Halo Kak, bertemu lagi dengan Puspita Florist. Kali ini akan menjelaskan cara membuat daun dari kawat bulu. Simak videonya sampai akhir ya. Untuk alat dan bahan yang perlu disediakan ada kawat bulu warna hijau, terus ini ada kawat yang panjangnya 40 cm, terus ini ada gunting, ada lem tembak. Udah jadi ya Kak, daun dari kawat bulu. Mudah dan simpel kan? Selamat mencoba.